أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله صلاة وسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق فأنت خير الفاتحين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا آمين آمين يا رب العالمين Tuan-tuan dan puan-puan hormati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang ke-17. Malam yang ke-17 Ramadan ini kita dapat bersama-sama mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala dan insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat lagi menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan usaha kita untuk kita menghidupkan malam malam bulan Ramadan ini akan menjadi asbab kepada redha Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan menjadi asbab kepada masuknya kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kita masih lagi dalam membicarakan hadis yang kedua dalam matan Al-Arba'in ini. Cuma ikut apa yang dicatat oleh saya, kita telah habis membicarakan rukun iman yang keenam, iaitu beriman dengan qada dan qadar, bahawa segala yang berlaku di dunia ini sama ada yang baik ataupun yang buruk itu semua adalah kerana qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma asaba min musibah illa bi idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bi kulli syai'in alim. Dan tidaklah menimpa suatu musibah itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berlaku kerana izin Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hujan lebat daripada Putrajaya sampai ke Bandar Puteri dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai anak saya pun maghrib baru nak sampai rumah. Kerana hujan. Nah, itu kerana izin Allah, kerana qadar, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyambung wa may yu'min billah yahdi qalbah. Di sebalik berlaku suatu musibah ini, maka tugas manusia adalah untuk yu'min billah, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Beriman bahawa tidak berlaku sesuatu kecuali dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala bahawa segala yang berlaku tu ada sebabnya, berlaku tu kerana ada hikmahnya, yahdi qalbah, maka Allah menjanjikan hati yang akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat beriman. Beriman dengan arti kata menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala kalau ditimpa musibah. Tidak menyalahkan takdir, kata orang tua-tua kan. Barulah Allah wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala jugalah yang mengetahui segala sesuatu. Kenapa sesuatu itu terjadi? Sekarang ni COVID-19 lah. Kenapa ada COVID-19? Kita tidak tahu. Orang yang beriman dia akan menerima dan dia akan move forward. Nah, itu orang yang beriman. Tapi orang yang tidak beriman dia akan menyalahkan keadaan, menyalahkan nasib dan sebagainya. Sedangkan Allah kata wallahu bi kulli syai'in alim, Allah sahajalah yang mengetahui segala sesuatu itu kenapa ia terjadi.
Begitu juga orang yang beriman akan berkata qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Orang yang beriman apabila ditimpa sesuatu maka dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berkata qul la yusibana, katakanlah olehmu wahai Muhammad, katakanlah olehmu wahai orang-orang yang beriman, la yusibana, tidak akan sekali-kali menimpa kami, illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan katabah, sebagaimana Allah menukilkan ataupun menyifatkan kefarduan puasa ini dengan perkataan kutiba juga, kata dasar yang sama. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan segala sesuatu itu bagaimana dia terjadi, apa yang akan terjadi. Jadi orang yang beriman diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kami. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka Allah Subhanahu wa taala lah patut kita yakini sebagai wali kita, maula kita, penjaga kita. Maka akan bertawakkallah orang-orang yang beriman. Iman lagi Allah Subhanahu wa taala sebut. Kerana hanya orang yang berimanlah yang dapat menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya Dr. Mustafa Abdul Rahman menyambung di dalam membicarakan hadis Sayyidina Umar ini dengan menyatakan bahawa ataupun dengan tajuk kecil iman berkurang dan bertambah. Menurut pendapat jumhur ulama bahawa iman itu berkurang dan bertambah. Berkurang kerana kurang taat, bertambah kerana tambah taat. Maka sebagaimana air juga pasang dan surut, iman juga menurut Dr. Mustafa Abdul Rahman dan juga ulama-ulama ilmu kalam mengatakan bahawa iman itu dia boleh berkurang dan dia boleh bertambah. Dan insya-Allah bulan Ramadan ni masing-masing iman bertambahlah kan, insya-Allah. Sebab siang kita dah berpuasa kan, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Malam pun kita penuhi dengan ibadah, dengan tadarus dan sebagainya kan. Kalau kat surau kita mana ada kita nampak orang tadarus sampai pukul 12 malam kecuali bulan Ramadan. Nah, tu tanda iman bertambahlah tu. Kan? Mudah-mudahan dapat diteruskan. Tak payah kat surau, kat rumah pun tak apa. Tapi bertambahnya ibadah yang dilakukan oleh manusia, oleh orang-orang yang beriman ini menunjukkan bahawa perbuatan-perbuatan itu menunjukkan bahawa imannya sedang bertambah. Dan sesuailah apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, syahrul ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kita dalam fasa yang kedua. Fasa apa? Fasa untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan Ramadan dengan pelbagai kelebihan untuk kita masing-masing berusaha bagi kita menambah iman masing-masing, menguatkan iman masing-masing dengan melakukan ketaatan dan juga meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara-perkara yang mungkar dan sebagainya. Alasan yang dikemukakan mereka ialah alasan akal dan naqal, iaitu alasan daripada akal dan juga Al-Quran dan juga hadis. Menurut pendapat akal, bahawa kalau tidak berlebih kurang hakikat iman, tentulah iman tiap-tiap seorang daripada umat ini, termasuklah orang yang mengerjakan kejahatan, sama sahaja dengan iman para nabi dan juga malaikat. Jadi ulama menggunakan logik
menggunakan logik juga untuk menyatakan ataupun untuk berhujah tentang iman berkurang ataupun bertambah. Jadi kalau keadaannya iman itu tidak berkurang dan bertambah, maksudnya iman itu statik saja, maka iman orang yang melakukan maksiat tidak ada bezanya dengan iman para nabi dan para rasul. Itu alasan yang difikirkan oleh para ulama. Dan ini terang-terang tidak dapat diterima akal. Sudah tentu berbeza iman para nabi dan rasul ni berbeza dengan iman orang biasa. Kalau seandainya iman itu tidak berkurang ataupun tidak bertambah, bagaimana? Menurut keterangan naqal pula bahawa dalam Quran dan hadis ada kenyataan yang menjelaskan bahawa iman itu bertambah dan berkurang. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini surah apa? Suratul Anfal. Apabila dibacakan ke atas mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana, akan bertambahlah iman mereka. Ini orang yang mahu mengerti, orang yang mahu menjadikan ataupun melihat ayat-ayat Al-Quran itu sebagai suatu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mahu melihat kebesaran, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada penciptaan makhluknya, maka dia akan melihatnya tanpa sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila melihat sesuatu yang ajaib, sesuatu yang indah, sesuatu yang hebat, maka kita disunatkan untuk baca Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzabana. Ya Allah, tidaklah engkau jadikan ini sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah, dan jauhkanlah kami daripada siksaan api neraka. Jadi ini menjadi tanda ataupun menjadi bukti daripada ayat Allah Subhanahu wa taala bahawa iman itu boleh bertambah. Dan sebagaimana iman juga boleh bertambah, maka iman juga boleh berkurang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya, matannya saya tak ingat, minta maaf. La yasriku sarik wala yazni zani, inama sariqa aw zana fa huwa mu'min, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang mencuri tidak akan mencuri, dan seseorang yang berzina tidak akan berzina, seandainya pada masa dia melakukan perbuatan itu dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada di dalam hadis itu Nabi juga menyatakan, maksudnya orang yang buat maksiat pada masa itu dia tidak beriman. Kerana kalau dia beriman, nescaya dia tidak akan melakukan maksiat. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulnya, kan? Beriman dengan Allah tu, dengan Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Seorang yang melakukan kesalahan jalan raya, dia tidak akan melakukan kesalahan kalau dia tahu ada polis tengah tengok. Itu analogi yang paling mudah lah, kan? Atau ada AES kan, yang merekodkan kesalahan melepasi had laju. Kalau jalan SKVE tu kat depan Shell tu kan, menghala ke Kajang tu, ada satu AES. Ataupun Lebuh Raya Plus dekat Kajang juga kan, ada AES. Kenapa AES suka dipasang kat Kajang? Ada 2-3 kat situ. Mungkin orang Kajang suka speed kot, kan? Ataupun orang yang lalu itu suka speed. Jadi masing-masing pandai, kan? Keluar pada tol apa tu, air hitam tu 120, kan? 110 masuk yang bercakap ni pun, kan? Tapi sampai tempat tu pandai pula 80. Walaupun hadnya 80. Jadi Nabi kata seorang tu tidak melakukan maksiat kalau dia beriman.
Dia beriman dengan apa tadi? Dengan malaikat yang mencatat segala amal perbuatan. Beriman dengan syurga dan neraka. Beriman dengan qada dan qadar. Dan sebagainya. Jadi orang buat maksiat, berani buat maksiat kerana pada masa itu dia lupa ada Allah melihat. Dia lupa pada ajaran Nabi. Dia lupa pada malaikat. Dia lupa pada syurga dan neraka, pahala dan dosa. Sebab itu kita kena sentiasa berwaspada. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, la'allakum tattaqun, kan? Kutiba alaikumus siyam tu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahkan dengan puasa ini kita semua akan mendapat takwa Allah Subhanahu Wa Taala. Berhati-hati daripada melakukan perkara yang menyebabkan kemurkaan. Berhati-hati untuk memimpin anggota kita supaya hanya melakukan perbuatan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berhati-hati agar pahala puasa kita tidak berkurang. Berhati-hati agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penat sebulan sembahyang tarawih, 8 rakaat paling kurang. Witirnya 3 rakaat. Kemudian bangun sahurnya dengan qiyamnya, dengan tahajudnya, dengan witir sekali lagi, dengan taubat, istighfar, apa semua tu takwa. Berhati-hati supaya ia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu matlamat daripada puasa yang sering kali diulas oleh penceramah-penceramah. Sampailah malam ni pun ulas perkara yang sama juga. Kerana itu memang hasrat daripada puasa. Itu memang hasrat daripada syarat iman, rukun iman itu, rukun Islam itu, supaya kita menjadi orang yang takwa, berhati-hati. Dan mana yang diceritakan bagaimana Sayyidina Umar, saya rasa bukan sekali, saya ulang ni berkali-kali perkara berkenaan tentang apakah maksud takwa, berhati-hati supaya kita mendapat redha kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Umar ada diterangkan bahawa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai iman. Adakah iman bertambah dan berkurang? Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, iman itu bertambah sehingga orangnya masuk syurga dan berkurang sehingga orangnya masuk neraka. Maksudnya iman ini memang ada dah. Ini dalam hati kita. Betullah bila Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan bahawa kita semua pernah ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Ini kita tak ingat. Sebab dia Allah tanya itu ketika kita berada di alam ghaib, sebelum alam dunia lagi. Ada ulama kata alam syurga, ada ulama kata alam sebelum masuk ke dunia, macam-macam lah namanya. Tapi yang pasti sebelum kita yang pada masa itu berupa roh-roh ini ditiupkan ke dalam perut rahim ibu dan ayah kita, maka kita pernah ditanya, alastu bi rabbikum, tidakkah aku ini Tuhan kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Qalu bala, maka kita semua berkata, para roh pada masa itu, bala, bahkan ya Allah, kami mengaku, kami menaik saksi. Ulama mentafsirkan maksudnya kita telah dijadikan lama sebelum kita ditiupkan dalam roh ibu dan ayah kita. Tak tahulah berapa bilion roh yang Allah telah ciptakan pada masa itu, kan. Sekarang aja manusia dah dekat 7 bilion, kan. Katakanlah average-nya 80 tahun. Sejak Nabi Adam dulu sampai sekarang tu, bagi 80 ke macam mana ke, wallahualam. Jadi maksudnya semua dah ditanya dan semua telah mengaku. Dan dalam hadis ni Nabi kata bertambah sehingga seorang itu
dia membolehkan seorang itu masuk syurga. Dengan iman yang dah ada itu, maka kita tambah dengan amal ibadah, dengan belajar, dengan yakin dan sebagainya, sehinggalah iman kita itu membuahkan hasil melayakkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sememangnya amal ibadat kita tidak boleh menjamin kita masuk syurga, tetapi iman boleh menjamin kita masuk syurga. Kita masuk syurga dengan belas ihsan Allah. Bukan kita masuk syurga dengan usaha titik peluh jerih payah kita buat ibadat, tidak. Tapi jerih payah kita, kesungguhan kita buat ibadat itu, kesungguhan kita untuk taat pada perintah Allah, meninggalkan larangannya, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menetapkan sama ada kita layak ataupun tidak masuk dalam syurga. Dan iman akan terus berkurang sehingga menyebabkan tuannya itu masuk neraka. Dah bersaksi depan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kerana amal perbuatan kita, keyakinan kita dan sebagainya, semakin berkurang dengan maksiat, dengan kemungkaran yang kita lakukan, menyebabkan Allah akhirnya memasukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wal iyadu billah. Kemudian yang keempat, yang keempat yang dibicarakan di dalam hadis ini, yang dikupas oleh Dr. Mustafa Abdul Rahman, adalah berkenaan dengan ihsan. Apa dia ihsan? Dari segi bahasa, ihsan bermaksud berbuat kebaikan kepada orang lain atau mengerjakan dengan baik sesuatu perbuatan. Itu maksud ihsan dari segi bahasa. Kita berbuat baik, maka kita telah melakukan ihsan. Ihsan kepada kucing, kan? Yang buang kucing tu kira ihsan ke apa ? Ihsan juga pun, bagi peluang orang buat baik. Ini tanya ingkari ni. Apa maksud tanya ingkari? Tanya Ustaz Samsul. Apa maksud tanya ingkari? Kan? Ihsan kepada kemudahan yang disediakan pun ihsan juga. Kan? Menggunakan tandas dengan betul. Kan? Tandas duduk tu diduduk, bukan dicangkung. Contohnya lah. Kan? Pinggan disediakan tu dibasuh. Cawan disediakan tu dah dipakai, dibasuh. Kerusi tu dikemas balik. Itu ihsan lah semua tu. Itu maksud ihsan. Melakukan kebaikan sama ada kepada manusia ataupun kepada makhluk. Tetapi yang dimaksudkan dengan ihsan menurut hadis itu ialah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat akan dia. Anta'budallah ka'annaka tarah fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihsan itu ialah apabila engkau menyembah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun engkau yakin engkau tidak melihat Allah, maka engkau kena yakin bahawa Allah melihat engkau. Itu ihsan. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan maksud ihsan secara terperinci, tapi membuat analogi. Ihsan itu ialah apabila kita buat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat seolah-olah Allah berada di hadapan kita. Kerana maksud ta'budu tu bukan hanya menyembah beribadat, ta'budu tu bermaksud melakukan segala perkara kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma khalaqnal apa? Astaghfirullah. Apa ayat ni? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu bahana makan kepala udang lah tadi ni.
Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu bukan hanya ibadah khusus tetapi termasuk juga ibadah umum, melakukan segalanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Kan macam kita nak murad ataupun nak minta izin daripada bapa kekasih kita dululah kan. Ha, girlfriend dulu. Ni nak kahwin dengan anaknya macam mana? Saya teringatlah pasal dulu bakal apa? Bukan saya. Ha. Saya tu memanglah kan. Bakal nak menantu saya tu nak minta izin tu ha, kan. Kita tanya macam-macam, semua ya, semua ya, semua ya. Ha, kan biasalah. Kan depan bapa mertua okey, belakang bapa mertua lagi okey insya-Allah. Okey. Masa pun dah masuk, nanti kita sambunglah lain kali, bulan depan insyaAllah tentang ihsan. Mudah-mudahan apa yang kita bahaskan pada malam ini memberikan sedikit sebanyak faedah dalam kita mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, insana lafi husr, illa alladhina amanu wa aminu salihan, wa tawasaw bilhaq, wa tawasaw bisabr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.